Alhamdulillah sampai detik ini beroperasi secara maksimal. Bisa sampai 600 pasien per hari. Tapi memang beberapa hari yang lalu terkena dampak dari bom. Artinya kena percikan. Ada beberapa ruangan, tapi tidak banyak, sedikit ya. Sehingga perlu sedikit renovasi. Tapi alhamdulillah rumah sakitnya operasi secara maksimal. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.